itu masih belum ada ya, gate-nya berapa belum ada keterangannya di sana ya teman-teman. Ketemu lagi dengan aku masih di channelnya Iim ya teman-teman. Apa kabar kalian semua? Aku berharap kabar kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini tanggal 25 bulan 9 tahun 2003. Ini aku mau terbang lagi nih teman-teman ya. Aku mau pulang Indonesia karena visa aku udah habis. Jadi aku nunggu visa di Indonesia untuk melanjutkan kontrak aku. Dan ini aku ganti majikan ya teman-teman. Ini sudah jam 9 kurang seperempat waktu Hong Kong. Dan pesawat aku ini aku tadi udah check in. Duh, check innya tuh ribet banget ya teman-teman. Itu bagasinya kan 20 kilo. Barangku over 7 berapa itu tadi ya? 5 sama 11 kilo. 14 kilo, over 14 kilo teman-teman ya. Jadi aku buka koper aku lagi. Aku ede-ede lagi, dan sebagian barang yang tidak seberapa penting aku titipkan ke kakak aku. Nah, hari ini kakak aku yang antar aku ya teman-teman. Nah, untuk penerbangan kali ini aku pakai pesawat Air Asia nih teman-teman. Kalian tahu kalau Air Asia itu pesawat ya bisa dibilang agak murah ya teman-teman. Soalnya aku ini beli sendiri, bukan majikan aku yang beli. Kenapa aku beli sendiri? Karena jatah dari majikan aku udah aku ambil yang lebaran kemarin ya teman-teman. Lebaran kemarin aku pulang cuti selama 1 bulan. Jadi untuk tiket ini aku beli sendiri. Ya Allah, masih ngos-ngosan gara-gara bagasinya oper teman-teman ya. Nah, ini aku mau masuk ke gate 2 ya teman-teman. Alhamdulillah setelah aku longi bagasiku. Yo, tadi tuh masih lebih kira-kira 2 kilo, tapi diloloskan alhamdulillah. Ini aku mau masuk ke gate 2. Ini dia keadaan airport pada hari ini Senin 25 bulan 9 2003. Masih belum ada ya, gate-nya berapa belum ada keterangannya di sana ya teman-teman. Sambil nunggu
get ya teman-teman, ini ngobrol-ngobrol. Yang ini mbaknya mau ke Taiwan transit di Hong Kong, dia semalam menginap di airport Hong Kong ya teman-teman. Nah yang itu mbaknya juga bukan dia bareng sama aku satu pesawat juga transit Kuala Lumpur, tapi nanti kita dari Kuala Lumpur ke Indonesia nggak bareng, dia turun Surabaya kemudian pasar tadi ya. Terus sambil bukitnya dibuka. Nah ini ya pesawat aku teman-teman ya, yang mau pesawat aku yang mau aku tumpangin Air Asia udah standby di tempatnya. Nah gate aku udah ketemu ya, aku di gate 10. Gate 10 di depan, dan kebetulan ini aku ada temennya ya teman-teman, sama-sama satu pesawat Air Asia juga transit di Kuala Lumpur, tapi dia nanti Kuala Lumpur Surabaya dan aku meneruskan ke Bandara Denpasar Bali. Begitu terus video aku ya teman-teman. Nah ini aku udah gate 10 ya teman-teman. Aku antri gate-nya udah buka ya teman-teman. Ini ada Trenggalek, Ponorogo. Mana itu satunya? Kiri, Kediri. Ini banyak.